Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Tia Arifin di live bersiaran langsung di Instagram Tia Arifin NW dan juga di fanpage Mutiara Beauty. Mutiara sehat itu nikmat. Alright, so hari ini sangat spesial karena kenapa? Karena disinilah di hari Jumat malam Sabtu, Jumat malam, Tia akan mengumumkan siapa pemenang Festia 2210. Okay, Festia ni kepada yang mungkin yang baru tahu atau yang nak tahu lebih lanjut, Festia ni adalah di mana Tia nak meraihkan hari lahir Tia, hari birthday Tia, hari special Tia di bulan Oktober ni. So Tia akan pilih 50 orang yang bertuah saja untuk nak raihkan hari birthday Tia. So dan dikarenakan, okay, pengumuman kepada semua, dikarenakan PKPB, patutnya Tia membuat Festia tanggal 24. Tetapi kita akan tetap buat, kita akan anjakkan harinya. Kita akan pilih date yang tidak PKP. So mungkin kita akan bahas selepas akhir Oktober atau awal November. So jangan risau, Festia masih berjalan seperti biasa. Hanya masanya saja kita mundurkan sedikit. Alright, so siapa di sini yang tak sabar? Oh ya, siapa nak mengikuti Festia? Caranya ni senang saja. Sebenarnya dengan pembelian 2 mutiara ke atas, anda dah berpeluang untuk memenangi Festia. Dan sekarang Tia dah berada di tangan Tia. Tia dah ada nama-nama pemenang. Bukan nama calon pemenang. Nama calon wanita bertuah. So inilah mereka. Tia akan, macam biasa, Tia akan pilih adakah ini anda. So siapa you all yang beli dua mutiara ke atas, you beli mutiara dekat Mutiara Beauty atau dekat Usaha Mutiara, janji you beli dua mutiara ke atas dan anda telah berpeluang untuk memilih atau berpeluang untuk nama anda akan jadi pemenang Festia. Alright, okay. Waalaikumsalam. Hai Usaha Mutiara. Berapa lama kesan Mutiara? 3 hari hingga 5 hari boleh dapat kesan. Alright, so jom kita akan announce 10 wanita yang pertama dulu, okey? 10 wanita yang pertama. Siapakah yang pertama? Nombor pertama. Siapakah yang memenangkan tiket meraihkan birthday Festia? 1 2 3. Alright, tahniah kepada Aisyah Celia binti Bajo. Tahniah. Kita remove nama dia satu. Okay, siapakah lagi wanita yang kedua yang akan bertuah meraihkan hari lahir bersama Tia? 1 2 3. Nampak adakah anda? Tanya kepada Zana binti Muhammad Said. Wow, tanya Zana. Suzana binti Muhammad Said. Alright, so next. Wanita mutiara yang ketiga. Siapakah yang bertuah akan meraihkan birthday bersama Tia di Festia? Jeng jeng jeng. Aiza Akira Marhalim. Kita capture dulu. Tanya kepada Aiza Akira Marhalim. Okay, ini adalah wanita mutiara yang keempat, betul? Hai, dekat Facebook. Sekarang Tia tengah memilih siapakah wanita mutiara yang bertuah untuk join Festia. Meraihkan hari birthday bersama Tia. Okay, 1 2 3. Ini adalah wanita mutiara yang keempat, betul? Camila binti Sazali. Tanya kepada Camila. Okay, tempat kelima, betul tak lima? Hai Hayati, hai Mezora, hai Alana. Wah, ramai yang tengok live dia malam ini. Okay, right. Ini yang kelima, betul tak guys? Kelima ke enam? Lima ya? Okay,
wanita mutiara yang kelima. Betul tak? Kau korang lupa juga. Ha, yang nak join mutiara dan join pesi ya. Mudah saja dengan pembelian 2 botol mutiara ke atas. Anda telah berpulang. Anda nanti minggu keempat nanti. Ha, nama anda kat sini dah nanti. Ini okay. Banyak tanya. Okay. Tia stop sekejap ya. So ini adalah. Festia. Festia tu di mana? Kempen yang mana siapa yang bertuah, dia akan pilih 50 wanita mutiara yang bertuah untuk Tia pilih untuk raikan birthday bersama Tia nanti. So, siapa nak join Festia dengan anda, mudah saja dengan anda beli 2 mutiara ke atas, boleh beli melalui Mutiara Beauty atau usaha mutiara. So, anda boleh berhak nama, anda akan Tia pilih dan anda akan dapat invitation untuk celebrate birthday bersama Tia. Ha, dan juga di dalam masa yang sama, siapa yang join Festia tu, dia akan berpeluang juga untuk menang lagi hadiah. Ha, menang lagi hadiah, dia akan bagi lagi hadiah grand prize. Ada TV, ada smartphone, ada iPad, dan juga ada barang kemas. Nah, so yang 50 orang wanita ni tadi, dia akan dekat hari tu dia akan pilih lagi yang bertuah. Lepas tu Tia dah pilih, dah 20 wanita mutiara dah terpilih, tinggal 30 lagi. So sekarang ni adalah 6 orang lagi. Ini yang ke-6 ya. Okay, yang ke-6 ya. 1, 2, 3. Tanya kepada Kamaria binti Hashim. Ni eh, Kamaria binti Hashim. Okay, tempat ke-7. 1, 2, 3. Ha, tengok ni, kita punya wheels tu mutiara punya logo. Ha, kita customize. Tempat ke-7, Nur Syafika Ayuni binti Azhar. Adakah Nur Syafika join? Ah, siapa yang join ni? Ah, munculkan diri anda. Tanya. So next. Tempat ke-8. Deng, 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 deng. 8, 9, 3 orang lagi. 1, 2, 3. Tanya kepada Nur Ashikin binti Idris. Tanya, oh dia tanya mutiara, okay. Yang tanya mutiara, banyak usaha mutiara kita, ha, boleh DM ya, berjelaskan. Ah, yang tanya lelaki boleh ke? Boleh juga amalkan. Nanti tim kita usaha mutiara kita akan reply ya. Dapatkan ya semua usaha mutiara, reply customer. 1, 2, 3, tempat ke-9 ya. 9. Tak nak tengok dah Tia. Tanya kepada Nur Atika binti Jalaluddin. Wah, banyak Nur ya. Sama macam nama Tia juga. Nama Tia pun Nur juga. Nur Tria. Ke tempat terakhir. Okay. Oh, nervous ni. Siapakah yang akan memenangi tiket ke-30 Festia? Yes, no. Betul, ke-30. Hai Nur Hayatini, Balki, saya Taufan yang baru join. Okay, sekarang Tia tengah memilih wanita bertuah untuk nak celebrate birthday bersama Tia. Ini adalah pemenang terakhir untuk minggu ketiga ni. 1, 2, 3. Adakah anda? Tanya, wow, Nur lagi, Nur Fatin, Amira Aro. Wow. Tanya kepada ke-10 wanita mutiara yang telah memenangi tiket Festia di minggu ketiga. Jangan risau, masih ada lagi 20 wanita mutiara lagi yang masih invitation ni, masih tak tahu lagi siapa yang dapat. So masih ada kesempatan untuk you all semua ni untuk nak join Festia. Ha, mudah saja dengan pembelian 2 mutiara ke atas, anda dah berhak untuk ikut Festia. So nanti Tia akan
announce lagi Festia, yaitu minggu ke, Jumat depan pula. So saya akan announce kepada wanita-wanita yang bertuah. Dan jangan risau, kita akan lakukan Festia event tersebut, yaitu setelah PKP kita akan inform dan tim akan inform bila akan celebrate. Sebenarnya kan, sejujurnya kita dah prepare, tim dah prepare dari segi tempat, makanan semua, tapi dikarenakan PKP patutnya kita kena buat 24 Oktober. Tetapi dikarenakan kita PKP di Malaysia sampai 27-28 macam tu, so masanya dengan secara terpaksa kita undurkan. Tetapi akan jadi, tapi hanya diundurkan saja. Alright? Dan juga Tia nak share kepada semua juga Festia yang menang dekat Mutiara Singapura. Ha, Mutiara Singapura pun kita ada ya. So dekat Singapura pun, if you guys Wanita Mutiara Singapura, you guys pun ada berhak untuk mengikuti Festia juga, ada kesempatan. So Tia nak ucapkan tanya kepada jeng jeng jeng. Banyak juga Wanita Mutiara Singapura yang memenangi Festia. Jeng jeng jeng. Okay, so wow. Dan juga ada juga yang baru juga yang join Festia. Tapi tak mengapa, nanti dia akan announce sekali semua dekat Singapore, kerana mereka masih update lagi pemenang-pemenangnya. Mutiara Team Singapore. Apapun itu, dia ucapkan tahniah. Ada new Festia, luar biasa. Yes. Kan tadi macam biasa kan, ada Nora Monster juga dah buat apa namanya, live. And then ramai ustaz bagi you all dekat Singaporeans, you all boleh juga join Festia, beli dua mutiara ke atas. You guys boleh tengok informasi kat at Mutiara Singapore. Dan juga kerana kenapa, kerana Festia ni adalah dia nak celebrate hari bersejarah dia, hari birthday dia yang ke-26. So masih ada kesempatan lagi, 20 orang lagi untuk you all nak grab this opportunity untuk join Festia. Dan juga nak bagi tahu juga tote bag yang kita bagi, yang kita pakai ni, ramai tanya juga tote bag, nak tote bag. Sebenarnya dia tak jual tote bag tu. Tote bag tu adalah free gift. Dia bagi free pula tu. So bagi free dengan pembelian 4 mutiara. So you guys akan dapat tote bag. Tote bagnya sangat cantik. Alah, dekat atas tote bagnya. So sangat cantik. So you guys boleh tengok di Instagram at Mutiara Beauty. Atau you all boleh dapatkan juga dekat Singapore at Mutiara Singapore. Atau you guys boleh dapatkan juga di Brunei, iaitu at Mutiara Brunei Official. Atau boleh dapatkan dengan usahawan mutiara. Ramai di sini usahawan mutiara ni. Ramai. So you guys boleh dapatkan dengan mereka. Ada Aja Latif. Hai. Dekat Facebook pun ramai kan. Jom lah kita sembang-sembang. Tia nak end pun macam sayang pun nak end. Okay, Tia bagilah korang untuk tanya soalan. Tapi tak banyak ya. 3 je soalan. Dua. Sambil Tia makan pisang. Siapa sini ada soalan? Boleh tanya. Tentang apa saja. Tentang mutiara ke, festival ke. Tadi Tia baru saja lepas coaching. Alhamdulillah. Ayo, dua soalan sajalah. Dua soalan. Siapa soalan boleh tanya kepada Tia. Okay, ni ada soalan ni. Daripada Cera Fafa. Tia, perempuan belum berkahwin, boleh minum mutiara dan macam mana cara pengambilan? Okay, boleh sangat Cera. Mutiara ni ada jus kesehatan untuk wanita. So, bermula daripada 16 tahun sampai bila-bila boleh amalkan.
apa hasil yang you all akan dapat, karena kita sebagai wanita kita akan banyak kerja, kita akan banyak aktiviti kan. So mutiara ini akan membantu energi, akan booster you. And then kalau you ada masalah tentang keputihan, period pain, dia akan membantu juga mengurangi masalah tersebut. So boleh amalkan, senang saja, sesudu pagi dan sesudu malam. Satu sudu je. So yang belum berkahwin boleh minum. Janji umur 16 tahun ke atas sampai bila-bila. Ha, kena penting tau, lagi-lagi tak kahwin ni kita kena jaga dia sekarang. Dah kahwin nanti senang, nanti dah jaga dalaman kan. Jangan dah sakit pun nak jaga. Ha. Saya tanya, Ainul, berapa satu botol? Untuk menjaga kesihatan kita sebenarnya harga-harga ni sangatlah sangat berbaloi. Maksudnya, you boleh spend benda ni sebenarnya dengan benda yang yang lain, yang yang tak berapa nak bagi bagi faedah sangat. You boleh je makan ke apa. Tapi dengan jaga kesihatan, itu jus mutiara 350 ml, ya, tinggi ya, 350 ml. And then dia akan dalam packaging macam ni, dalam box. Okay, dalam box 350 ml. So harganya RM68 sahaja satu. Tapi kalau you beli dua, you akan dapat peluang untuk join Vestia. So sayang kalau you tak grab dua botol mutiara ke atas. So karena kalau you beli dua, you akan ada opportunity untuk join Vestia. Mana tahu minggu depan you menang. Dan juga kalau you memang ada amalkan mutiara, you boleh beli juga empat. Karena kenapa? Karena kita ada free gift tote bag. Tote bag ni cantik, cantik sangat. Adilah, saya busy gila. Satu hari tidur berapa jam? Sekejap saya fikir berapa? Empat lima jam. Adilah. Okay, ada dua soalan ni. Ada lagi soalan ni. Okay, kita sambung. Lagi dua soalan lah. Kalau no, go no. Bahasa apa tu? Bahasa ni eh? Apa nama? Clutter. Jom. Kalau nak go no. Kalau nak, ha, boleh dapat dengan tu usaha mutiara kita ramai nah, ramai noh. So korang usaha mutiara boleh PM ni, PM apa nama tadi, mana tadi nak go no dia. Ha, Norizati. Ya. Yeah? Kita you boleh dapatkan dengan mutiara beauty, you boleh you boleh bagi tahu you area mana, nanti tim kita boleh COD terus. Esok dapat. Okay, next. Harga dia Nurul Ain. Saya dah bagi tahu harga dia 350 ml, RM68 untuk you jaga kesihatan. Lagi macam sekarang kan, yang kita tahu macam banyak virus, banyak penyakit kan. So sangat takut kalau kita boleh terjejas juga. So penting untuk kita menjaga kesihatan kita. Lagi-lagi kita macam Tia sendiri yang tak boleh duduk rumah, yang memang kerja Tia ni memang kena pergi office kan, berjumpa dengan orang. So selain kita menjaga SOP, sangat penting untuk kita pun menjaga dalaman kita, jaga tenaga kita, jaga diri kita. So that's why Tia amalkan mutiara. Dan mutiara ni no collagen. Okay, semua ni ada bahan alami, tak ada collagen, semua adalah tempat dari bahan tradisional. Okay, sangat sedap. Satu pagi, satu malam je. Okay, next. Ha, next. Hongpa. Wah, banyak soalan pula ya. Alright. Ya, yeah, Adilah. Terima kasih, Najib. Betul. Kena minum. Memang tu minum. Ha, Tia pasti kalau produk dia pasti dia akan minum. Memang dia betul minum. Okay? For Singaporean dekat Instagram, Facebook, boleh dapatkan yang ada latif. DM je. Semua orang ni siapa nak mutiara, DM je. Salah satu sahabat mutiara kita, insyaAllah, atau mereka akan jawab dengan cepat. Ya, yeah, nampak. Seperti tak nampak, dia nampak komen je. Alright. So itu sahaja daripada Tia. Yeah. Dekat Singapura pun you all boleh dapatkan di The Hack Vending Machine. Ha. Dekat White Sands. NIMM. So dekat Singapura tu kau dapat mutiara. You guys, kalau you memang tengah berada di White Sands SMMM, tengok tu machine The Hack tu, ada mutiara tu. Ha, you all ambil semua. Ha, nanti kita jadikan semua tu mutiara semua dalam. Dalam tu semua mutiara kan. Saking cepat je kan. Tadi Kak Dila saya share kan.
saya gitu kan, saya punya suami yang masukkan mutiara ke dalam vending machine tuh, tapi dia cepat-cepat habis, isi pagi petang habis, rasa macam semua nak mutiara aja. Ni kita buat macam tu ya, semua ti mutiara aja kan dekat dalam vending machine tu. Alright. So thank you so much guys kepada yang dah join Sembang, bukan Sembang Santai. Ini ada pengumuman pemenang fest ya. So saya nak menyebut lagi kepada semua, if you guys nak mendapatkan atau nak join Festia dengan pembelian 2 botol mutiara saja, you guys dah berpeluang untuk join Festia dan memenangkan hadiah grand prize senilai RM10,000, iaitu ada Grand Prize TV, smartphone, ada iPad dan juga barang kemas. So, join Festia dan jangan lupa jaga kesihatan anda, stay safe and kena jaga SOP kalau keluar dan jaga kesihatan. Karena kenapa? Sehat itu nikmat dengan mutiara. Alright? So, boleh pakai mutiara? DM at Mutiara Beauty. Kalau dekat Facebook, boleh contact nombor dekat Facebook. Atau boleh dapatkan ni, banyak ni usaha mutiara kita. Boleh terus contact mereka. Memang sangat sedap. Minum sudu pagi, sudu malam sahaja. Alright? Itu saja dari Tia. Jumpa live selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Bye. Love you, Facebook.